Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Baru dan inilah satu lagi rancangan yang akan mengenalkan kepada anda tokoh kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi sebelum itu, selamat Hari Raya, salam Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Sama ada anda merayakan Aidilfitri atau tidak, ini musim cuti. Tapi musim cuti ini elok diisi dengan beberapa pemikiran. Saya janji malam ini kita tak masuk apa itu contingent liabilities kerana yang ada bersama saya adalah Yang Berhormat Saudara Tony Puah. Tony, thank you so much. Terima kasih banyak kerana datang pada malam ini. Dan mana nak kenalkan YB Tony ini kerana YB pemegang rekod sebagai pemenang dengan majoriti yang paling maksima untuk PRU14. YB juga salah seorang dari dua yang berkhidmat dengan percuma dengan Kerajaan Malaysia sebagai pegawai khas kepada Menteri Kewangan. YB juga dulu belajar di Oxford. YB pernah ada syarikat sendiri. Maknanya dia ada syarikat pemula ataupun startup sebelum pun kita kenal Grab dan sebagainya. Generasi antara generasi pertama dan beliau juga pernah menulis buku. Hanya menyertai politik sebenarnya tak lama relatifnya pada 2008 secara rasmi. Tetapi sejak itu tidak pernah kalah dalam pilihan raya dan kini melihat juga kepada publicity untuk parti DAP. YB saya ingin terus kerana YB berkhidmat dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan, maka segala isu yang dibangkitkan sejak Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih kuasa tentang kewangan negara itu hangat diperkatakan. Terutamanya setiap saat, setiap minit di garis masa media sosial. Jadi saya perlu pergi kepada itu dalam segmen pertama ini. Di mana sebenarnya pemahaman rakyat Malaysia setelah lebih sebulan kita bercakap tentang isu hutang negara ini daripada respon yang YB sendiri dapat? Kerana YB dapat majoriti yang besar dan di kawasan Damansara juga ada ramai golongan kelas menengah, B40 dan sebagainya. Jadi, feedback atau maklum balas yang YB dapat tentang mesej hutang kerajaan ini, di mana dia? Saya rasa mereka berasa amat marah. Amat marah tentang hutang sebenar negara kita ataupun sekurang-kurangnya dari segi tanggungan yang kita kena tanggung pada masa yang akan datang yang melibatkan anak cucu kita. Dan apa yang terjadi yang saya rasa sedikit surprise ialah mereka bukan saja marah dan lepas tu putus asa, give up on Malaysia. Okay. Tak ada harapan lagi. Okey. Sebaliknya, mereka apa yang mereka buat ialah mereka ingin menyumbang. Dan hasil daripada hasrat ingin menyumbang tu, kita tubuhkan Tabung Harapan. Dan Tabung Harapan ini telah pun mendapat sokongan yang cukup besar daripada kalangan rakyat dan hari ini sudah mengutip lebih kurang 75 juta ringgit. Okay. So that's an expression. Itu merupakan ekspresi daripada rakyat. Kita mahu membantu kerajaan mengurangkan hutang. Walaupun angka itu mungkin sedikit berbanding dengan hutang yang besar itu, itu menunjukkan satu simbolik patriotisme antara rakyat Malaysia. Okay. YB, memang ramai ibu bapa dululah dia mahu anak dia jadi accountant, peguam, doktor dan itu antara profesion besar. Tetapi majoriti rakyat Malaysia yang bergelar pelajar itu tak semua nak pergi ambil perakaunan ini kerana bagi mereka itu pening kepala, banyak kiraannya dan sebagainya. Jadi bila masuk perkara seperti klasifikasi hutang, kerana dalam sistem demokrasi, katalah kita ada sistem dua parti, kalau itu diiktiraf sekarang, maka kita perlu mendengar hujah yang sebelah lagi. Dan di Oxford dulu pun tentunya ada impromptu debates dan sebagainya. Jadi, yang percaya kepada yang dahulu akan mengatakan bahawa, betul lah kita letakkan 681 itu contohnya. Dan cuma kamu sekarang menambah apa yang dulu kami tak klasifikasikan sebagai hutang ataupun contingent liabilities itu. Saya nak ceritakan secara ringkas. Kerajaan dulu kata ada hutang yang bukan hutang kerajaan. Dia hutang yang di oleh syarikat kerajaan. Bukan hutang kerajaan, hutang syarikat kerajaan. Okay. Lepas tu syarikat kerajaan ni tak mampu bayar hutang. Kerajaan yang bayar. Saya nak tanya kepada orang awam ni. Adakah hutang ini hutang yang sepatutnya ditanggung oleh kerajaan ataupun hutang yang patut diasingkan? Okay. Daripada hutang kerajaan. Tapi di skrin sekarang kita sudah tunjukkan 1.087 itu. Kita boleh lihat hutang committed
government guarantees. Okay. Apa maksud government guarantees? Maksudnya anak syarikat kerajaan ada hutang. Okay. Hutang ini dijamin oleh kerajaan. Dan anak syarikat ini sudah terbukti tak mampu bayar hutang. Bayar hutang. Kerajaan yang bayar. Okay. Kalau kerajaan sudah bayar hutang anak syarikat itu, apa sebabnya hutang ini tidak termasuk dalam pengiraan hutang kerajaan persekutuan? Langsung tak masuk akal. Bagi orang biasa, dia dapat, you sudah bayar, you punya hutang lah. Kalau anak ada hutang, bapa tak mampu bayar, anak tak mampu bayar, bapa sebagai garantor sudah bayar, itu sudah jadi hutang bapa. Betul tak? Itu yang committed government guarantees, hutang jaminan kerajaan itu. Kita perincikan lagi kalau kita boleh keluarkan grafik itu. Kalau perinci lain lagi, kita lihat ada PPP. Okay. PPP ni rumit sikit. Dia bukan... Sebelum tu, YB, sebelum yang 199.1 ni. Mungkin rakyat tak pernah dengar PFI ni, BLT. Ni tak apa. Ni memang hutang anak syarikat. Okay. Ni memang hutang anak syarikat. Macam dana infra, kalau buat MRT, takkanlah dia nak dapat untung. Mesti dia keluarkan wang. Betul. So, kalau buat MRT, dana infra buat MRT, dia tak mampu bayar hutang. Siapa bayar? Siapa bayar? Kerajaan bayar. Kalau kerajaan kena bayar, kerajaan punya hutang. Tapi tidakkah ia pilihan perkawanan? Saya nak letakkan di buku ke atau nak letakkan di luar? Itu segi teknikal. Bagi orang ramai, yang penting siapa kena bayar. Hujah paling penting Kementerian Kewangan sekarang adalah untuk memberi ketulusan supaya rakyat nampak semua ini. Ya. Yeah. Ia dilebarkan definisi hutang itu. Supaya jangan gunakan perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa teknikal untuk mengelirukan rakyat daripada hutang sebenar. Kalau kita nak cari definisi ke, teknikal ke, orang pening. Ayuh, jangan kata semua tu. Sekarang tak payah. Hanya kerajaan kena tanggung ataupun tak perlu tanggung. Kalau kerajaan kena tanggung, itu hutang kerajaan. Kerana dah ada di garis masa media sosial yang list ataupun pajakan itu, yang public-private partnership kerajaan bersama swasta itu, mereka mengatakan macam kita, takkanlah sewa kita nak klasifikasikan sebagai hutang. Betul. Sewa bukan hutang. Tapi projek-projek ini telah pun ditawarkan untuk mengelakkan klasifikasi sebagai hutang. Macam mana? Kerajaan nak bina sekolah. Okay. Sekolah harga RM1 bilion. Okay. Sekarang kalau saya nak bina sekolah ni, saya kena pinjam wang daripada bank. Ya. Oh, tak baik. Pinjaman meningkat. Macam mana nak sembunyikan hutang ni? Kontraktor datang. Kalau kontraktor datang, dia kata dia nak bina sekolah, saya tak bagi kontrak bina sekolah. Saya minta supaya dia bina dulu, lepas tu saya sewa pada dia. Dari dia. Bina kos berapa? RM1 bilion. Ya. Apa? You bina dulu, okay? Lepas tu saya akan tanda tangan ni satu perjanjian dengan pihak kontraktor. You bina RM1 bilion, saya bayar balik RM3 bilion dalam jangka masa 20 tahun. Tapi sebagai sewa? Sebagai sewa. Okay. Itu merupakan satu cara muslihat untuk menyembunyikan hutang sebenar kerajaan. Okey. YB, kita ada 1 minit lagi sebelum kita pergi rehat pertama. Jadi, ketulusan ini memerlukan sedikit kemahiran. Yeah. Adakah itu yang sedang di... Kerana dulu mungkin kita tak payah tahu. Rakyat biasa tak payah tahu benda ini. Yeah. Tapi kini untuk mengetahui, kita kena tingkatkan sedikit pengetahuan itu. Saya rasa yang paling senang untuk rakyat faham apa sebabnya GST diperlukan adalah sebab banyak hutang negara sekarang yang sebelum ini disembunyikan. Kerajaan kata hutang okey, tapi kalau hutang okey, kenapa perlukan GST? Tapi sekarang kita dah buktikan bahawa hutang tak okey, itulah sebabnya dulu kerajaan perlukan GST. Untuk terkinikan sikit pembicaraan ini, sebelum kita pergi rehat yang pertama, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Jepun, maka ada perbincangan tentang meminjam pada kadar yang rendah wang. Maka ada kritikan, kata hutang dah banyak, kenapa nak ambil pula hutang baru? Bukan. Dari Jepun? Kita nak ambil hutang baru untuk replace hutang lama. Hutang lama di mana faedah lebih tinggi. Okay. Sekarang kita sudah berhutang. Kita terpaksa bayar hutang. Kalau kita boleh bayar hutang ni dengan kadar faedah yang lebih rendah, kita biar bayar yang lebih rendah, lebih baik daripada bayar hutang. Editor bisnes Astro Awani, Saudara Ibrahim, meletakkan analogi, kalau kita ambil hutang kredit kad, dia tiap-tiap hari daily rest dan 18%. Jadi kita ambil jumlah keseluruhan, kita jadikan dia pinjaman berkala sederhana. Peribadi. Ya. 6%. Boleh kita pakai analogi itu? Betul. Kerana ada kata itu terlalu simplistik untuk hutang negara yang mekanisme berbeza, kerana dia kata satunya contoh antara kritikan yang diberikan adalah
ini dipinjam dalam mata wang yen. Dulu kebanyakan berapa peratus majoriti zaman kerajaan dulu dipinjam dalam berdasarkan mata wang ringgit. Ada beza. Ada beza. Tapi kita boleh apa tu beli insurance dari segi mata wang. So kita boleh kekalkan kadar pertukaran nilai mata wang tu. Lepas tu kita gunakan faedah yang lebih rendah, kita boleh dapat keuntungan sedikit ataupun penjimatan sedikit dari so memang faedah. Kita akan kumpulkan hutang lama dan cuba biaya dengan cara baru. That's right. Okey. Itu terangan daripada pegawai khas kepada Menteri Kewangan, tetapi saya tak nak hanya bercakap tentang masalah ini bulan Syawal, kita juga nak cakap tentang apa yang baik yang nampak pucuk hijaunya supaya kita boleh mekarkan dia menjadi pokok yang besar dan rimbun mekar ekonomi kita. Itu kita bincangkan dengan YB Tony Pua selepas ini. Masih bersama dengan YB Tony Pua. Salam Aidilfitri kepada anda yang baru menonton 100 Hari Malaysia Baru. YB Tony Pua menang PRU14 dengan majoriti paling besar. YB Tony Pua pergi belajar, dapatkan ilmu di Oxford. YB Tony Pua buat syarikat sendiri. Kemudiannya YB Tony Pua masuk politik dan sekarang YB Tony Pua bekerja secara percuma dengan Kementerian Kewangan kepada Menteri Kewangan untuk tolong membantu. Dan kami diberitahu banyak masalah yang perlu diuruskan. Yeah. Sampai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun kerja waktu hari raya dan sebagainya. Yeah, tetapi saya ingin tinggalkan sedikit masalah untuk melihat pada peluang. Apa jadi pun, sambil kita membetulkan apa yang bocor, kita perlu lihat pada haluan kita ke depan. Dan ada banyak perkara yang Malaysia sudah pun berada di depan. Contohnya dulu ada multimedia super corridor. Dan itu melihat jauh, dua dekad daripada rata-rata rakan dan jiran-jiran kita di ASEAN dalam ICT. Dan kini kita ada revolusi pengisytiharan 4.0. Saya dah tengok kenyataan khabar yang Menteri keluarkan, modal bank kita bagus, kecairan pasaran kita bagus, kewangan kita stabil. Jadi tak ada timbul soal bankrupt. Soalnya, untuk apa kita nak gunakan ini? Di arah mana kita boleh tingkatkan perdagangan dan kemakmuran ekonomi kita? Pandangan YB. Saya rasa faktor yang mungkin paling penting bagi penumbuhan ekonomi kita ialah dari segi daya persaingan. Okay. We need to be competitive. Okay? Kita perlu dapat berdaya saing bukan sahaja antara syarikat-syarikat dalam Malaysia tetapi juga berdaya saing dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Itu adalah hasrat kita, itu adalah impian bagi negara Malaysia dan saya rasa akibatnya kekurangan tender berkompetitif di Malaysia. Yang selama ini tender rundingan terus, tender terhad, tender untuk kawan-kawan saja. Ini menyebabkan daya persaingan dan juga produktiviti negara kita menurun. Saya tak perlu compete. Saya tak perlu bersaing. Saya hanya kena ada kabel saja, saya boleh dapat kontrak. Okey. Projek tak baik tak apa. Sebab itu banyak masalah kita lihat dari laporan Ketua Audit Negara. Wah, ni rumah runtuh ke, pipe bocor ke, banyak masalah. Ini merupakan akibat dari segi kekurangan daya persaingan. Kalau kita dapat meningkatkan daya persaingan ini dan ini merupakan antara apa tu fokus utama dalam Kementerian Kewangan dan juga dari segi dasar kerajaan untuk membolehkan tender terbuka dalam kontrak-kontrak kementerian. Dan kalau kontrak-kontrak yang terhad kepada Bumiputera, kita akan tender terbuka kepada pihak Bumiputera. Supaya antara Bumiputera ada persaingan dan mereka dapat meningkatkan competitiveness. Tapi untuk berlaku adil pada pentadbiran dahulu, Malaysia pun memang negara berdagang terbuka. Malah banyak usaha dilakukan di peringkat antarabangsa. Sebab itulah ada kemasukan negara China ke negara kita. Hari ini pun, pagi tadi, sejam lebih saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun bertemu dengan Jack Ma dan kita melihat pejabat mereka dibuka di Malaysia. Yeah, kita melihat bahawa kita mempunyai platform fizikal EWTP, Electronic World Trading Platform sebagai alternatif kepada GATT dan sebagainya. Malah dalam itu ada Digital Free Trade Zone misalnya. Jadi kerajaan dahulu pun telah melihat keluar. Soalnya macam mana nak mengseimbangkannya itu sekarang? Saya rasa pelaburan China tu, Alibaba tu, merupakan satu contoh yang paling baik. 20 tahun dahulu, bila multimedia super corridor
pertama sekali ditimbulkan, diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir. Masa itu Malaysia mendahului China. Okay. Masa itu China tak ada internet. Negara China tak ada internet. Kita ada. Kita nak buat multimedia super koridor. Tapi sekarang 20 tahun kemudian, negara China jauh di hadapan kita. Sekarang mereka ada Alibaba. Sekarang di negara China, kampung-kampung, bukan saja bandaraya, kampung-kampung, dia orang pakai cashless, semua pakai mobile phone untuk bayaran. Kita di rumah-rumah bandar pun semua masih pakai cash, tunai. Masih semua cash. Tak ada pakai mobile phone untuk buat bayaran. So, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dalam ekonomi Malaysia di mana kita sudah mundur, kita tak maju. Bukan kita mundur, orang lain lari dengan lebih cepat. Itu yang harimau hilang dia punya ngauman. The tiger has lost its roar. Jadi bila YB tengok kepada penyata data yang ada di Kementerian Kewangan, apa yang nampak menjadi jalan keluar kita cepat? Kerana mereka yang terhimpit, yang makan nasi dengan garam, nasi dengan bawang di Malaysia ini, perlukan pembelaan semalam, bukannya esok. Yeah, jadi sambil kita membawa ke depan, kita juga perlukan the frontier leader di perbatasan ekonomi dunia. Saya rasa bila Alibaba datang ke Malaysia, sekarang kita merupakan satu peluang untuk belajar, untuk melaksanakan platform-platform teknologi baru. Sama ada dia mobile pay ke, sistem perbankan yang baru ke, e-commerce yang baru ke, dalam satu dunia yang baru. Dia orang kata new digital economy ke, industrial 4.0, apa perkataan pula. Kita kena masuk dalam cabaran ekonomi baru. Jangan takut. Okay. Ramai rakyat takut kalau kita masuk cabaran baru, tak tahu sama ada dapat cari makan ke tak dapat cari makan. So lebih baik kita tinggal kat sini. Okay. Tak boleh. Kita kena cuba. Dan kita akan galakkan supaya rakyat Malaysia cuba. Okey. YB, macam mana nak galakkan tu? Kerana Fourth Industrial Revolution ni, dia disruptions. Contohnya Grab. Masuk saja Grab, memanglah dia akan mengharubirukan syarikat taksi. Ya, dan sampai sekarang pun, sebab tu mereka penyokong utama Pakatan Harapan, buat sidang media menyokong Pakatan Harapan, kerana mereka tak setuju dengan menteri dulu yang membawa dan kononnya membantu Grab. Ya. Contoh, itu satu. Yang kedua, memang kita perlu menambah kemahiran kita. Kita kena pergi rantai yang lebih tinggi. Tapi kita tahu data menunjukkan sistem pendidikan dalam STEM kita, kejuruteraan, teknologi, semuanya menurun. Jadi bagaimana kita nak buat pendekatan baru itu, nanti YB Tony Poh akan beritahu rahsianya. Lepas ini, dan saya juga nak tanya, macam mana parti BAP ini semua pegawai-pegawai hebatnya ataupun pemimpin hebatnya segitu disiplin? Tak ada seorang pun yang memberi bantahan, tak terpilih ke kabinet ke, tak cukup kursi diberikan dan sebagainya. Itu juga akan kita bincangkan selepas ini. Saya tak pernah cukup masa, terutama dengan pemimpin baru, Malaysia baru. YB Tony Poh, teruskan saja kepada soalan saya sebelum rehat tadi. Saya rasa secara ringkas ada dua trust yang kita rasa dapat menyelesaikan masalah dalam Malaysia dari segi masuk cabaran atau mengalakkan inovasi. Dalam ekonomi kita. Nombor satu, seperti apa yang saya sebut tadi, daya saing. Ya. Kalau kita lebih kompetitif, lebih inovasi akan keluar. Kalau tak perlu compete, tak perlu inovasi. If I don't have to fight to win, saya tak akan cari cara untuk menang. So, itu nombor satu. Okay. Nombor dua, saya rasa yang penting juga, dan ia telah pun ditegaskan oleh Tun Dr. Mahathir sendiri, iaitu pendidikan, education. Kita sekarang dalam 10-20 tahun kebelakang ini menghadapi penurunan mutu pendidikan di negara kita. Dan ini perlu diatasi. Kalau tidak, anak-anak muda kita yang nanti keluar universiti semua tak cukup tahap untuk bersaing di pasaran terbuka. Dan kalau kita nak benar-benar menjadikan Malaysia sebuah negara antarabangsa, bukan saja ekspor produk saja, tetapi ekspor kepakaran dari segi human capital, kita kena adakan satu sistem pendidikan yang baik.
DAP adalah nama baru sebagai pemerintah. Saya nak terus pergi situ, nak hubungkan dengan hujah yang YB keluarkan itu. Adakah kita boleh mengguna pakai banyak pendekatan yang DAP pakai? 6 dekad lebih DAP berjuang dan kini perlu menukar perjuangan itu kepada pemerintahan. Itu bukan satu transisi senang. Banyak parti di dunia yang gagal melakukan itu. Tetapi sampai sekarang, tidak ada satu bantahan pun daripada mana-mana ahli DAP yang nampaklah jelas. Atau satu pemimpin DAP yang kata, bagilah kerusi yang lebih kanan itu kepada parti kami. Kami pun menang banyak kerusi. Di negeri pun tak dengar. There's no one strand of hair out of place. No one foot out of step. Jadi saya nak tanya, apakah rahsia pendekatan DAP dalam orang lihatnya sebagai disiplin. Tapi saya lebih melihatnya kepada pemimpin DAP bukan menggunakan jawatan dalam parti. Tapi pada kebolehan dan kepakaran yang dibawa masuk. Contohnya YB Sim hebat dalam perkara Quran dan juga sastra Melayu. YB dan Dr. Ong Kiam Ming misalnya hebat dalam nombor, ekonomi dan sebagainya. Saya rasa itu merupakan satu budaya yang selama ini digalakkan dan ditonjolkan dalam parti DAP. Saya rasa rakyat boleh lihat pemimpin-pemimpin dalam DAP, wakil-wakil rakyat yang telah pun dipilih untuk bertanding, ramai ini muda-muda belaka. Kita tak berkuasa lama-lama dalam parti. Semua orang muda, dan kenapa orang muda dapat diberikan peluang untuk bertanding? Kerana ahli-ahli DAP ini, hasrat mereka bukan untuk pegang kuasa. Mereka tak ada sikap nak pegang kuasa. Mereka ada sikap kita nak ubah negara untuk menjadi lebih baik. Kalau ada seseorang orang muda yang berkepekaran, yang cukup berpotensi, dapat mencapai matlamat tersebut, mereka akan berikan peluang kepada mereka. So ini merupakan satu budaya ataupun satu culture yang telah pun di-cultivated dalam parti selama ini, dan saya rasa ini merupakan satu perkara yang baik dan saya harap akan dapat diteruskan dalam tahun-tahun yang kejayaan ini tidak akan mengganggu perkara itu. Kerana ada yang kita lihat ni di seluruh dunia pun, apabila mereka menjadi parti pemerintah aja, kami menengku habuan. Itu cabaran bagi DAP. So kita selama ini menjadi pembangkang. So bila kita jadi pembangkang, ramai mungkin tak ada hasrat untuk jadi menteri ke, tak rasa tak akan jadi ke. Oleh sebab tu mereka dapat berilah orang muda ada peluang, bagilah dia orang. Adakah ini akan berubah dalam tahun-tahun yang akan datang? Saya harap tidak. Tetapi itu merupakan satu cabaran baru bagi DAP sebagai parti pemerintah. Ada pendapat jawapan YB itu terlalu merendah diri, kerana ada there's a little bird that told us dah menang ni lagi banyak sumbangan atau contribution yang perlu dibuat di peringkat akar umbi kepada pusat. Kalau dulu 15%, sekarang kena bayar 20%. Dan mereka kata, kenapa pula? Bukan kita dah menang ke? Patutnya kita kurangkan sumbangan. Yang kami dengar. Saya rasa sumbangan tu tak penting. Bila kita jadi ahli politik, bukan untuk perkayakan diri kita sendiri. Saya sekarang masih ada allowance sebagai ahli parlimen, tetapi buat kerja sementara waktu, bantu Menteri Kewangan untuk menyelesaikan banyak kes-kes dan masalah-masalah yang terbangkit dalam kementerian. Saya buat begitu bukan kerana saya nak kekayaan. Saya buat begitu sebab saya telah pun diberi peluang untuk menjadi parti pemerintah di Malaysia, dan kita perlu menyumbang. YB, tak ramai anak Malaysia yang ada peluang macam YB berjaya pergi ke Oxford dan belajar filosofi atau falsafah politik dan ekonomi dalam sekaligus. Ya, sekaligus. Dan sebab itu saya nak tanya tentang debat hebat di antara YB dengan rakan alumni Raffles Institution itu, diplomat Singapura, Bilahari Kausikan, yang mengkritik komen-komen YB dan mengatakan, tak faham-faham ke kalau bahasa Malaysia lah, orang biasa di sini, tak akan mananya kuasa Melayu itu akan dibiarkan oleh diganggu-gugat. Dan kalau anda tak faham itu, maka anda tak faham perkara sebenar. Tetapi PRU14 telah membuktikan sebaliknya. PRU14 telah pun membuktikan bahawa yang nak membuat perubahan bukan saja orang Cina, orang India, tetapi juga orang Melayu. Dan kita sama-sama, hanya kita bila kita sama-sama membuat satu perjuangan, kita boleh mencapai hasrat tersebut. Saya rasa Bilahari di Singapura ni, dia merupakan duta Singapura. Dia salah faham ataupun salah fahamlah keadaan politik di Malaysia. Bagi Singapura, mereka inginkan sebuah negara Malaysia yang stabil.
yang mereka kenal, yang mereka tahu macam mana nak deal with. Okay. Okay? Tak kiralah sama ada pemimpin tu korup ke tak korup, asalkan stabil, saya tak kisah. Sebab bukan negara saya. Bagi rakyat di Malaysia, impian kita tak sama. Kita nak sebuah negara yang bersih, yang beramanah supaya cukai lebih rendah, apa yang kita dapat daripada kerajaan lebih tinggi dan ekonomi bertambah maju. Baik, saya tanya soalan ini tinggal 30 saat lagi. Yeah. Jadi cara contohnya dengan lebih lagi sekarang, DAP memahami dan melihat isu Islam berbanding PAP di Singapura, memang antara langit dengan bumi. Saya rasa kita lebih perlu memahami impian rakyat Malaysia, termasuk rakyat Melayu dan juga beragama Islam. Dan kita harap kita akan menunjukkan bahawa DAP merupakan sebuah parti yang melingkungi semua rakyat Malaysia. YB, ini kamera YB. YB nak ucap selamat Hari Raya 30 saat. Selamat Hari Raya semua. Terutama Damansara lah. Terima kasih banyak kepada YB Tony Pua. Terima kasih banyak kepada anda telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform media sosial yang ada di Astro Wani. Dan saya janji lain kali kita akan tanya YB Tony Pua bukan tentang benda teknikal kewangan, tetapi tentang macam mana cakap dengan Islam, dengan amanah dan sebagainya. Saya rasa itu perbincangan yang lebih hebat untuk dibincangkan. Tapi itu saja untuk malam ni. Selamat Hari Raya. Salam Aidilfitri. Jumpa lagi. Thank you so much.